Gedung lama Polres Demak, yang menjadi Mes Sabara, terbakar Selasa, 29 Maret 2022. Besarnya kobaran api merambat ke ruang Satuan Narkoba dan ruang Kasatreskrim Polres Demak. Belum diketahui secara pasti penyebab terjadinya kebakaran. Dua unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk melakukan pemadaman api. Api sudah dapat dipadamkan kurang dari satu jam. Selain itu, terlihat puluhan anggota berada di halaman parkir Mapolres Demak untuk menyelamatkan barang-barang berharga. Hingga saat ini, belum ada keterangan pihak Polres Demak terkait kejadian kebakaran tersebut.